Lambat lagi habis, mana? Itulah komputer lama ni, memang lambat sikit lah. Ah ni mana? Hmm. Nak bagi tahu kat hang. Cuba tengok ni lampu raya ni. Ish, siapa buat kerja tak semenggah ni? Itulah saya risau juga benda boleh lilit-lilit ni kalau kena elektrik ni mati ke ni. Ni kontraktor mana ni? Ni Afiq Choi lah ni kontraktor. Ah itulah, tapi kalau tengok kan ni kawan kita ni, ni dulu kecil-kecil kena elektrik ni. Contoh dah ada. Tengok rambut tak terus macam tulah. Assalamualaikum. Bos. Waalaikumsalam. Wah, cantik office eh? Itulah. Ha, ni semua bajet sendiri. Tabung office. Alhamdulillah, inilah jangan minta saya lah. Mikael. Okey. Sempena Mikael dah sampai ni, ingin saya memberi satu pengumuman lah. Sempena Ramadan yang terakhir ini, saya sebagai bos yang berdedikasi, berilusi. Jadi hari ini saya nak buat satu pengumuman penting. Okey. Saya nak bagi allowance kepada semua staff kesayangan saya. Alhamdulillah. Sila Mikael. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Eh, ni dah kenapa pula pintu ni biasa okey. Tak sampai eh. Lah, Mangga, ni siapa pula yang duk gatal kunci Mangga gate ni? Mana saya tak kunci eh? Lah, mana? Bagus lah dia duduk sini. Eloklah ni. Ni. Bos, awak ni. Masalahnya sekarang pintu kita ni dah terkunci. Terkunci. Ya, ada siapa-siapa ada kunci tak sekarang ni? Cek. Tak ada. Kita nak balik raya ni. Ada. Macam mana ni? Kunci ni tepi ni ada tak ni? Ni. Siapa ada contact number Abang Joe DIY? Saya ada, bos. Cuba. Abang Joe. Tapi sebelum tu biar saya try. Saya dulu Mike Tyson. Mike Guyver. Tumbuk mereka. Oh, Mike Guyver. Hello. Assalamualaikum. Abang Joe. Tolonglah kami ni ada masalah ni kat ofis ni. Kat ofis hari tu, yang aircon tu. Tak boleh lah, bos. Aduh, macam mana ni? Macam mana? Dia tak reply, bos. Allah. Saya DM. DM. Biar saya cuba sekejap. Tepi. Ini Mangga bukannya SS card. Inilah masalahnya kalau kita pakai barang elektronik, saya boleh hack. Mahal. Itu kelebihan saya masuk company ni sebenarnya. Mahal SS card tu, bajet dia besar. Sekarang kita kena fikir macam mana kita nak settlekan masalah ni. Gelojoh dia ni. Ada apa masalah yang saya boleh bantu? Belakang dulu. Biar lelaki saya selesaikan. Ni. Kita ada masalah ni, Cik Jo. Pintu ni terkunci. Kita dah balik raya. Baik. Saya ni kan pakai aircon. Betul. Lebih kurang itu. Nama saya apa? Jo DIY. Terima kasih. Saya tahu Cik Jo seorang je boleh bantu. Ini penyelamat kita ni. Senang kan? Lain orang muka ni. Hai. Saya biasa betul aircon. Mesti boleh. Hai, saya cuba dulu ya. Tak boleh. Hai, masalah. Banyak tu semua, banyak barang. Boleh dia cuba biar. Boleh tu. Ini boleh. Yelah, betul lah tu. Tu rasa boleh lah tu. Boleh lah. Saya rasa... Saya ingat... Cik Jo? Boleh lah kalau nak tunggu 2-3 hari lagi siap lah ni. Besok raya ni. Saya tak dapat nak bantulah. Cik Jo! Cik Jo! Wahai Cik Jo!
hati Cik Jo. Cik Jo. Hey, buat apa kat pejabat ni? Mikael, tolonglah buka kunci lah Mikael. Semua orang tak ada kunci. Kunci? Ya. Macam mana boleh tu kunci? Mikael, tolonglah please. Please. Kejap ya, Kak. Saya ada kerja. Sementara kita menantikan kesudahan episod kita kali ini, lebih baik saya menyampaikan pengajaran yang patut kita pelajari. Setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya yang perlu kita terokai. Pengalaman baru seperti ini menjadikan kita lebih menikmati makna kehidupan. Hai, sebaik saya datang tertinggal Ki. Wah, betul-betul lama ni diorang terkunci ni. Aku ambil key sekejap lah.